Pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, ribuan santri di Desa Sindang Laka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Rabu malam menggelar pawai obor. Di Tahun Baru Islam, warga berharap wabah COVID-19 cepat berlalu dan Cianjur lebih maju dan agamis. Ribuan warga Desa Sindang Laka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yang didominasi dari kalangan santri dan santriwati, Rabu malam menggelar pawai obor keliling kampung. Sambil bersolawat dengan rasa kebersamaan, para santri dan santriwati tersebut berkeliling membawa obor. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga tetap semangat dan melakukan protokol kesehatan Long March mengelilingi kampung. Pawai obor dalam menyambut tahun baru menjadi agenda rutin di setiap tahunnya. Menjadi ajang silaturahmi, mempererat persaudaraan sesama umat muslim, kegiatan tersebut pun membangun kebersamaan warga masyarakat, khususnya di kalangan santri dan santriwati. Di hari tahun baru ini, warga berharap bisa mempertebal keimanan dan bisa menjadi manusia yang berguna demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu, menurut Kepala Desa Sindang Laka, dalam menyambut Tahun Baru Islam, selain bertujuan untuk mempersatukan warga, kegiatan tersebut pun menjadi salah satu upaya syiar Islam untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan umat Islam. Kegiatan hari besar Islam ini, terutama di 1 Muharram 1442 Hijriah, untuk Desa Sindang Laka, saya berharap itu untuk meningkatkan syiar Islam, terutama khususnya saya sebagai kepala desa baru 4 bulan tugas di sini, sesuai dengan visi misi saya bahwa saya akan melaksanakan program visi misi ini melalui mengoptimalkan kembali terutama pendidikan ajaran agama Islam dalam rangka sehari-hari. Meski di tengah pandemi COVID-19, pihaknya berharap warga tetap waspada melaksanakan protokol kesehatan dan semoga wabah virus corona cepat berlalu. Heri Setiawan, Bandung TV.